डाला वीडियो के तारे नहीं कितने तिंगो सत्तु सोलन डेरी पड़े बाप तिग एटमेट्स तिंग कतर लीमा ये इतु इंटेग्रेशन डाला सोलन नहीं सोलन तंजे फाइंड द वैल्यू ऑफ के जड़ी कितने डे डुओ इक्वेशन कितने तिंगो डुलो इक्वेशन या डे अननोन के अब बिल्कुल कितने तिंगो सोलन कितने तरुस इंटेग्रेट इक्वेशन के डुओ इतु फर्स्ट स्टेप kita keluarkan dua ni sebelah kiri. Seterusnya fx kena darab dengan dx sebab fx tolak kx ada dalam bracket dengan dx. Jadi fx dx tolak kx dx. Sebelum kita tulis dx, kx, kita buka dulu kurangan seperti di atas. Sebab kita nak pisahkan k dengan fx untuk cari k punya value. Saya ulang lagi sekali. Kita keluarkan dua tu ke depan, iaitu sebelah kiri. Dan seterusnya, kita darab fx dengan dx dan juga kx dengan dx. Sebabnya fx dengan kx ni ada dalam bracket. Maksudnya dx darab dengan fx dan dx kena darab dengan kx. Jadi kita boleh darab integration punya simbol iaitu kurungan macam kurungan tu. Kita kena darab dengan dua nombor yang ada dalam bracket. Sebab itulah kita ada dua bracket dan juga dua dx. Sebab kita darab dengan nombor yang ada dalam bracket. Langkah seterusnya adalah kita kena bandingkan. Nombor yang saya garis ni adalah sama dengan nombor yang ada dekat equation pertama. Jadi, kita boleh gantikan nombor yang saya garis tu dengan nombor yang ada pada atas. Lagi satu, equation yang ada dekat bawah tu ada darab 2. Jadi, kita kena darab dengan 2. Jadi 2 darab 7 akan tolak dengan nombor yang akan dapat selepas integrate equation ini. Kita kena tahu apa tu differentiation dengan integration. Differentiation adalah power dia berkurang, manakala integration adalah powernya bertambah. Dekat soalan ni, kita kena integrate. Jadi power dia kena bertambah. Kx. Jadi x punya value perlu x punya power perlulah bertambah. Jadi kita akan dapat x kuasa 2 dan bawahnya kita kena tulis 2. Jadi equation kita akan dapat x square per 2. Jadi kita gantikan dengan kita punya upper limit dengan lower limit. Upper limit kita adalah 6, manakala lower limit kita adalah 2. Jadi kita tolak dengan nombor yang akan dapat selepas integrate. Kita tulis k bracket x square per 2. Seterusnya kita tulis limitnya sebelah kanan. Dan tulis equation kita tahu adalah sama dengan 10. Jadi 14 tolak dengan k dalam bracket. Kita kena masukkan 6 ni ke dalam x. Maksudnya first time kita gantikan x dengan 6 dan kali kedua kita tolak dengan nombor yang ganti dengan x dengan 2. Jadi kita akan dapat equation macam ni. 6 kuasa 2 per 2 tolak dengan 2 kuasa 2 per 2 bracket sama dengan 10. Seterusnya kita boleh cari value yang kita akan dapat. Jadi 14 tolak k bracket 18 tolak 2 sama dengan 10. 14 tolak k bracket 16 sama dengan 10. Jadi kita kena jadikan k ni sebagai boss, iaitu sebagai subjek. Thank you.
Apabila 16K jadikan bos, nombor yang lain ada pada sebelah kiri akan bawa ke sebelah kanan. Jadi negatif 16K sama dengan 10 tolak 14. Negatif 16K adalah sama dengan negatif 4. Soalan tanya value K saja. Jadi 16 pun kita kena bawa ke sebelah kanan. Jadi K sama dengan negatif 4 per negatif 16. Apabila kita simplify, kita akan dapat K adalah sama dengan 1 per 4.